welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi buat video kali ini aku bakalan bikin makeup yang agak berbeda dan semoga kalian suka sama hasilnya. Just keep on watching. Jadi pertama-tama aku bakalan pakai BB cream aku. Kayak biasa, pasti kalian yang udah sering nonton video aku udah tahu ini merek apa. Terus lanjut, aku bakalan pakai concealer dari The Saem. Ini aku pakai yang shade 01. Terus lanjut, aku bakalan langsung make upin mata aku. Di sini aku pakai dari Beauty Glass. Aku bakalan pakai yang warna merah ini buat di bagian sini. Ini nggak masalah ya, dia kelewatan kayak gini. Terus lanjut, aku langsung pakai warna kuning ini. Terus lanjut aku bakalan pakein warna hijau ini. Terus buat bagian sini terakhir aku bakalan kasih warna biru ini.
kurang lebih hasilnya itu kayak gini, nanti bakal aku benerin. Abis kayak gini kan berantakan, kita blend lagi pakai kuas yang agak lebih kecil. Terus buat bagian bawah matanya, kita tambahin sesuai warna yang ada di atas. Terus aku langsung bakalan hias matanya, biar nggak cuman kayak gini aja pakai face painting. Kurang lebih kayak gini. Terus buat bagian pinggirnya aku bakalan bikin wings. Kita hapus aja pakai tisu basah. Jadi langsung aja hapus pakai tisu basah. Jadi kayak gini. Kan ini kayak ada bekas merah-merah. Kita tinggal pakein concealer aja. Kurang lebih hasilnya tuh bakalan kayak gini. Terus lanjut aku bakalan langsung pakein maskara. Terus lanjut aku langsung pengen pakai bulu mata. Terus lanjut aku bakal langsung pakai bedak. Ini dari Makeover. Terus lanjut aku langsung pakai alis dari NYX. Terus aku bakalan pakein warna orange ini buat blush on-nya, tapi dikit aja. Terus aku langsung bakalan pakein highlight dari eyeshadow yang warna ini juga.
Terus aku langsung bakalan pakai lipstick. Ini dari Pixi. Kalian pasti kalau yang udah nonton tutorial make up atau tutorial ombre lips aku tahu kalau ini shade-nya apa. Ini shade yang Ginger Ale. Terus buat tengahnya aku bakalan pakein lip matte-nya Pinkberry, ini yang Cherry on Top shade 132. Terus aku tambahin lagi sama lip tint-nya dari Tony Moly. Ini buat di bagian dalamnya aja. Terus aku tambahin lip shine dari Emina. Oke, guys, jadi kurang lebih looknya itu kayak gini. Semoga kalian suka sama tutorial makeup kali ini. Buat kalian yang pengen request makeup apa lagi, boleh komen di bawah. Hope you like it for this video and thank you for watching.